Ada yang tahu nggak kalau Perugia ternyata pernah menjadi tim tanpa terkalahkan alias invincible? Iya, Perugia memang pernah meraihnya. Bahkan mereka menjadi tim Italia pertama yang memiliki rekor tanpa terkalahkan tersebut. Sayangnya, walau berstatus invincible, Perugia gagal menjadi juara. Kejadian ini terjadi di Serie A musim 1978-1979. Mengawali musim dengan hebat dan mengalahkan juara bertahan Juventus 1-2, Perugia yang dilatih Ilario Castagnaro tidak kehilangan satu poin pun sepanjang musim. Memainkan 30 laga, Perugia memenangkan 11 pertandingan dan 19 sisanya berakhir dengan imbang. Tapi sayangnya di akhir musim, Perugia gagal menjadi juara. Mereka tertinggal 3 poin di belakang AC Milan yang menjadi juara dengan mengoleksi 44 poin dari 17 kemenangan, 10 kali imbang, dan 3 kali mengalami kekalahan. Padahal, musim tersebut adalah peluang terbaik Perugia untuk meraih Scudetto pertama mereka. Dan hingga kini, Perugia belum sekalipun meraihnya.